Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Ngopet, channel perkembangan terkini ya, berkaitan dengan saman fitnah terhadap Azmin Ali, sahabat-sahabat semua. Jadi hari ini kita mendengar pembelaan, kenyataan pembelaan daripada Azmin Ali ya, berkaitan dengan fitnah yang dibuatnya, berkaitan dengan berkaitan dengan pembekal telur syarikat ya, yang membekalkan telur ini. Jadi ini yang menarik ya, saya kongsikan bersama dengan Anda. Dan perkara yang kedua adalah pemimpin PAS Meroyan sangat memalukan. Mungkin mereka ingat mereka masih lagi kerajaan, sahabat-sahabat semua. Ya, jadi tanpa buang basah, saya ingin kongsikan untuk yang pertamanya adalah berkaitan dengan Azmin Ali. Kes saman import telur, Azmin kata tidak sebut nama syarikat. Itu antara kenyataan ya, pembelaan daripada Azmin Ali, sahabat-sahabat semua. Jadi izinkan saya untuk membacakan kenyataan ini supaya kita lebih memahami apa yang berlaku ya di mahkamah sebentar tadi. Adun Hulu Kelang, Azmin Ali memberi keterangan bahwa ceramah politiknya hanya bertanyakan tentang peranan ahli perniagaan Depak, Jai Kishan, dalam isu impor telur dari India. Pemimpin Bersatu itu dalam kenyataan saksinya bahwa ucapannya semasa ceramah pada 11 Mac tahun lepas tidak menyebut nama syarikat JNE Advantech Senior Berhad. Syarikat itu menyamannya atas dakwaan ketidakwajaran plaintif dimenarkan oleh kerajaan untuk mengimpor telur dari India. Itu dia. Bagi saya sebenarnya, sahabat semua, walaupun Azmin menyatakan kononnya tidak menyebut nama, tapi kita tahu sebenarnya walau bagaimanapun mereka cuba untuk memusingkan fakta kenyataan mereka, sebenarnya poin mereka adalah untuk membina persepsi. Kononnya kerajaan memberikan proyek ini direct kepada JNE Advanced Technology Senior Berhad. Itu sebenarnya yang cuba mereka wujudkan, sahabat-sahabat semua. Dan apabila kalau disaman, mereka akan pusing semula kenyataan-kenyataan mereka. Jadi syarikat itu menyaman atas dakwaan ketidakwajaran plaintif dimenangkan oleh kerajaan untuk mengimpor telur secara dari India. Jadi menurut kenyataan saksi Azmin yang dibacakan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini, bekas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri itu berkata dia membangkitkan persoalan kerana terdapat gambar yang tular di media sosial tahun lepas yang didakwa menunjukkan Depak dengan Menteri Pertanian dan Keselamatan Makanan Muhammad Sabu. Ini sebenarnya kalau kita ingat, sahabat semua, saman fitnah tiga pemimpin DAP kepada Ustazah PAS, iaitu Siti Mastura. Dia konsep yang sama, sahabat-sahabat semua. Azmin cakap dia katakan kerana gambar yang tular di media sosial. Dikatakan oleh Siti Mastura daripada buku yang dia anggap sahih dan sebagainya. Jadi kita boleh nampak, sahabat semua, ini adalah modus operandi yang dilakukan oleh ataupun sengaja dibuat ya. Seorang ini terlampau bijak ya, dan Azmin Ali ini mungkin lebih advance bijaknya kerana tidak menyebut itu antara kenyataan beliau. Siti Mastura ini menyebut nama-nama pemimpin-pemimpin yang sekarang ini mendakwah beliau kerana membuat kenyataan berbau fitnah dan berita palsu. Azmin berkata gambar itu dikatakan menunjukkan Depak bersama Muhammad dalam penerbangan ke India serta menaiki kereta yang sama di negara Asia Selatan itu. Apapun ucapan, saya merujuk kepada keputusan dan proses kerajaan Malaysia dalam tender import telur dari India. Saya langsung tidak menyebut, katanya, plaintif yaitu JNE Advance. Itu antara kenyataan ya daripada Azmin Ali ini, sahabat-sahabat semua. Ya, sekali lagi katanya dia tidak menyebut nama company atau syarikat berkenaan. Dan saya tanya lagi, sebaliknya saya hanya bertanya tentang peranan Depak memandangkan berita tentang Muhammad Sabu dan Depak dilihat pergi ke India tular sehari sebelum ucapan saya, katanya. Jadi semasa dalam pemeriksaan balas oleh peguam Plaintiff T. Gunasalan, Ketua Penerangan Perikatan Nasional itu mengulangi bahwa ucapan ceramahnya dikaitkan dengan kenyataan Muhammad Sabu di Parlimen awal tahun lepas. Pada 8 Mac tahun lepas, semasa ucapan pengeluaran Dewan Rakyat mengenai rang undang-undang pembekalan, Muhammad berkata JNE Advantech diberi permit untuk mengimpor telur dari India untuk menjangka pendek bagi menangani kekurangan produk di Malaysia pada masa itu.
Menteri itu berkata ia diberikan kepada syarikat itu bukan melalui tender terbuka karena isu kekurangan telur yang berlarutan memerlukan tindakan segera oleh pentadbiran. Pada akhir prosiding, persetujuan kehakiman Leong Wai Hong menetapkan 25 Julai untuk penghujan lisan daripada pasukan undang-undang kedua-dua belah pihak. Leo mengarahkan pihak terlibat yang untuk menyatakan dalam hujan bertulis mereka untuk difailkan sama ada Azmin atau yang merupakan wakil rakyat dilindungi oleh pembelaan keistimewaan yang layak untuk ucapan itu dan sama ada Ketua Pemegang Negeri Bersatu itu mempunyai hak untuk membangkitkan isu tadbir urus dalam proses perolehan. Awal tahun lepas, syarikat itu menfailkan tindakan saman fitnah terhadap berhubung ucapan Azmin Ali. Dalam pernyataan pembelanya, Azmin menafikan cuba menfitnah syarikat pengimpor telur itu dengan menyatakan bahwa dia hanya mempersoalkan janji pentadbiran Anwar untuk tender terbuka untuk semua perolehan kerajaan. Defender menyatakan bahwa ucapannya tidak pernah menyudut masyarakat dan merujuk kepada kerajaan dan depak. Dalam jawaban syarikat itu yang difailkan pada 11 Ogos tahun lepas, plaintif membalas bahwa kenyataan Azmin adalah menfitnah pada awal ucapannya dan pada kemudiannya karena ia membuat dakwaan bahwa pihak tertentu terlibat dalam penyelewengan yang dalam fikiran mana-mana pendengar secara tidak langsung akan merujuk kepada syarikat itu. Ini benar siapa semua, ini sebenarnya persepsi yang cuba mereka laung-laungkan ya, dengan modus operandi yang mereka selalu gunakan hari ini. Mereka belajar daripada PAS sebenarnya. PAS sangat pintar dalam memusingkan atau memutarbalikkan fakta seperti ini. Sekarang ini Azmina Aili, saya boleh lihat dia begitu bijak, sahabat-sahabat semua. Jadi JNE Advantech berkata, walaupun ucapan Azmin tidak menamakannya, syarikat itu menegaskan bahwa ia adalah menjadi pengetahuan umum bahwa plaintif adalah pengimpor tunggal telur dari India selepas Muhammad Sahum menyebut namanya di parlimen pada 8 Mac tahun lepas. Melalui tindakan sivil, plaintif menuntut ganti rugi am, pampasan teruk dan teladan yang tidak dinyatakan. Syarikat itu juga memohon injaksi untuk menghalang Azmin daripada terus menfitnahnya serta faedah 5% ke atas sebarang jumlah penghakiman yang diberikan kos dan apa-apa relief yang difikirkan sesuai oleh mahkamah. Itu dia sahabat-sahabat semua. Ya. Jadi nikmati sendirilah imbalannya ya dalam perihal menghina apa nih membuat fitnah ini. Setiap kenyataan fitnah hasutan itu ada imbalannya. Walaupun kita tahu Azmin Aili ini semakin bijak pandai ya dalam memusingkan kata-kata seperti mana yang seringkali ya dibuat oleh pemimpin-pemimpin daripada Parti PAS. Mungkin mereka sudah belajar dari Parti PAS ini. Dan seorang lagi, PAS Meroyan, sahabat-sahabat semua, mengatakan mereka mendakwa kononnya dilarang hantar kek Hari Guru. Mungkin mereka ini sudah lupa ya, mereka ini bukan lagi kerajaan. Jadi tidaklah, janganlah membuat tindakan yang seakan-akan mereka, kamu ini masih lagi pembangkang, ayat kerajaan. Ya, mungkin mereka lupa ingatan bahwa mereka di Perak sudah berganti kerajaan. Sekarang ini kerajaan perpaduan. Jadi PAS mendakwa Kementerian Pendidikan cuba menyekat pembangkang daripada meraihkan kaum pendidik sempena Hari Guru semalam. Persuruhnya PAS Perak, Rasman Zakaria. Rasman ini pernah sekali ya memohon maaf karena menfitnah secara terbuka ya yang ditujukan kepada Perdana Menteri. Katanya kalau kerajaan ini, kalau Anwar jadi kerajaan Perdana Menteri, maka LGBT kawin sana kawin sini akan bersama dengan sama jenis akan berlaku. Sampai hari ini sahabat semua hampir 2 tahun perkara itu tidak ada. Dan apa yang berlaku sebenarnya, Rasman ini sudah pun memohon maaf ya kepada Perdana Menteri. Ya, walaupun agak kecewa, saya sendiri agak kecewa karena Datuk Seri Anwar menerima permohonan maaf Persuruhjaya PAS Perak ini. Tapi apakan daya? Itulah ya sikap Perdana Menteri kita yang mudah ya, ataupun seorang pemaaf. Jadi Persuruhjaya PAS Perak berkata terdapat anggota Dewan Undangan Negeri Adun mereka yang tidak dapat menghantar kek sebagai tanda penghargaan kepada guru di sekolah kawasan masing-masing. Katanya alasan diberikan bagi menghormati government of the day, kerajaan yang memerintah hari ini. Benarlah, kerajaan lah yang berhak, pembangkang apa hak, tiada hak. Dulu kamu kerajaan bolehlah, kena ingat tuh. Jadi ini adalah satu perkara yang memalukan katanya. Sekali lagi ya, mereka cuba bermain politik dengan isu menyambut Hari Guru. Sudah-sudahlah ya. Sudah-sudahlah dengan hasutan, sudah-sudahlah dengan apa yang kamu cuba lakukan. Kami faham ya. Kami faham kamu cuba untuk mendapat simpati rakyat, kononnya dizalimi, kononnya dihalang dan sebagainya. Tetapi ingat, ya kamu adalah pembangkang, ya. Jadi
bertindaklah seperti pembangkang, bukan lagi seperti kerajaan di apa nih di Perlis, di Perak. Aduh, jadi apa pandangan Anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen Anda di dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhemat. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, apapun kangkap dua tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Orang Nepot Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.